permisi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kau bangunkan kami pagi ini Tuhan untuk kami bisa mengikuti ibadah online Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bisa memberikan hati kami Tuhan, dan kami bisa memuji Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, supaya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Kau juga memberkati yang membawakan firman Tuhan, biarlah Engkau urapi beliau Tuhan, supaya bisa menyampaikan dengan baik dan kami dapat menerimanya juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua tanggung Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan cukup syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengikuti kebersihan. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Tiba saatnya kita akan menyaksikan kita ini kemenangan bersama Yesus yang akan berdiri semuanya. Jadi tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengalami satu pujian. Kau sangat ku cinta. Kita harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah menebus kita, sudahlah disalibkan demi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu agar rasa rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Saya percaya adik-adik pasti keadaannya lebih baik dari hari demi hari.
Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita belajar di dalam Ayub pasal 42 ayat yang pertama dan kedua. Kak Sugeng akan bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, ayat ini dengan jelas Ayub berkata bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sebelum ayat ini ditulis, Kak Sugeng akan bercerita tentang siapa sih Ayub itu. Ya, di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 di situ dituliskan. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat yang ketiga, ia memiliki 7.000 orang, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, jadi dalam zaman dulu ada seseorang yang namanya Ayub. Ayub ini tinggal di tanah Uz. Tinggal di tanah Uz dan dia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, terus kemudian dia mempunyai 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan memiliki banyak budak. Budak itu sama dengan pembantu. Jadi pembantunya banyak juga. Ayub, Bapak Ayub ini, dia itu orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya, karena dia itu saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan, si iblis tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Kemudian si iblis datang kepada Tuhan dan ngomong, Ayub ini kalau kamu jagai pasti dia akan saleh terus sampai dia mati, dia akan menjadi pribadi yang saleh dan dia tidak akan berbuat kejahatan. Coba ya, kamu tidak usah menjagai Ayub. Ya, Ayub biarlah, akan aku cobai, katanya si iblis. Katanya Tuhan, ya udah kamu cobai aja lah, enggak apa-apa Ayub. Tapi jangan diambil nyawanya gitu. Akhirnya si iblis datang ke bumi dan mencobai Ayub. Ya. Ayub ini karena dia kaya, satu hari anaknya semua mati. Kemudian setelah itu ternaknya mati semua. Ya, jadi ada peristiwa-peristiwa yang beruntun dalam satu hari itu. Ya, anaknya mati, ternak-ternaknya juga diambil orang, ada yang dibawa orang, dijarah, maksudnya dijarah orang. Kemudian si Ayub ini dilapori sama pembantu-pembantunya bahwa semuanya hilang dalam sekejap, semuanya habis dalam sekejap, dalam satu hari. Ya, akhirnya si Ayub ini berpikir, kok bisa begitu ya? Ya, si Ayub tidak tahu kalau ini adalah pekerjaan si iblis. Akhirnya Ayub merenung sendiri dan teman-temannya datang dan teman-temannya memberi nasihat, tetapi nasihatnya itu kebanyakan tidak membawa Ayub ini menjadi damai sejahtera.
Kebanyakan mereka memberi nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya Ayub terus berdoa. Satu saat memang Ayub agak kecewa ya sama Tuhan. Satu saat kemudian, tapi akhirnya si Ayub mengerti bahwa itu adalah rencana Tuhan. Akhirnya dia meminta ampun sama Tuhan. Dia meminta ampun sama Tuhan bahwa yang dia lakukan selama hartanya habis, selama anaknya mati semua, dia minta ampun sama Tuhan. Kata-katanya yang mungkin waktu itu menyalahkan Tuhan, tetapi itu dia cabut. Dia minta ampun sama Tuhan dan dia bilang di ayat 42, di pasal 42 tadi, ya di dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Ayub percaya bahwa setiap rencana Tuhan itu pasti berhasil dan tidak pernah gagal. Ya, Ayub percaya itu. Kemudian Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Tuhan memulihkan keadaan Ayub menjadi sehat lagi. Yang dulunya dia sakit sampai kulitnya ini berdarah-darah, ya karena digaruk-garuk sehingga berdarah-darah. Akhirnya Tuhan pulihkan Ayub, tubuhnya jadi sehat. Anak-anaknya, dia mendapat anak yang perempuan yang cantik-cantik, ya. Terus kemudian hartanya, lembu sapinya itu bertambah banyak 2 kali lipat. Itu semua karena Ayub menyerahkan diri sama Tuhan. Dia tidak lagi mengomel dan menggerutu sama Tuhan, tetapi dia berserah sama Tuhan. Ya, jadi perlu kita belajar dari Bapak Ayub ini. Dia itu orangnya tekun. Ya, tekun. Maksudnya tekun itu kalau sesuatu yang tidak enak menimpa dia, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang memimpin dia, Tuhan yang menyertai dia. Kadang kan secara manusia kita kecewa ya. Dalam keadaan waktu itu kan Ayub kaya sekali, hartanya banyak gitu ya. Dalam satu hari habis semua. Kadang kan kita kecewa, kok kenapa kok terjadi seperti itu? Ya, kita belajar dari Ayub bahwa Tuhan yang membuat segala sesuatunya itu menurut kehendak dia, bukan menurut kehendak kita. Ya kalau kita sih kepinginnya yang langsung ya, minta langsung kasih gitu. Tapi Tuhan punya waktu tersendiri. Jadi Bapak Ayub ini dia berharap, ya dia berharap terus bahwa Tuhan akan memulihkan keadaannya. Dan ternyata Tuhan memulihkan keadaan Bapak Ayub. Sekarang kita belajar tentang Bapak Ayub ini, ya hal-hal yang perlu dicontoh dari kisah ini yaitu kesetiaan Ayub pada Tuhan. Jadi Ayub tetap setia, dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak mencari Tuhan yang lain yang bisa memberkati dia. Tidak, dia tetap setia, dia tetap percaya sama Tuhan bahwa satu saat Tuhan pasti akan memulihkan keadaan Ayub. Dan terbukti di akhir kisah ini Ayub dipulihkan, anak-anaknya yang perempuan tambah cantik-cantik, terus hartanya semakin bertambah 2 kali lipat. Itu semua karena dia setia sama Tuhan. Yang kedua, dia tetap percaya pada Tuhan. Jadi dia tetap percaya sama Tuhan. Kalau dalam keadaan seperti itu dia berharap sama Tuhan, ya dia pasti akan dipulihkan oleh Tuhan ya. Adik-adik, kita belajar dari kisah ini, tetap setia sama Tuhan apapun keadaan kita. Mungkin satu saat ya, kalau selama ini kalian mungkin papa mama kalian diberkati Tuhan, tapi satu saat mungkin papa mama kalian berkatnya berkurang, terus kemudian makannya juga berkurang. Kalau dulu setiap hari makan ayam goreng gitu ya, setiap hari, terus kemudian berkurang jadi makan tempe sama tahu. Kemudian kita menggerutu, gak boleh,
Ya, Tuhan menyediakan itu untuk kita syukuri. Ya, kita bersyukur, terima kasih Tuhan, walaupun cuma tahu sama tempe. Ya, kita menikmati. Ya, dari hasil kita mengucap syukur sama Tuhan, dari hasil kita tetap setia sama Tuhan, Tuhan nanti pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang jadi kebutuhan kita. Jadi adik-adik, kalau sesuatu yang jelek terjadi dalam diri kita, kita tidak boleh menggerutu, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, kita tidak boleh menyalahkan orang tua, kita tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Tapi kita tetap setia sama Tuhan, tetap sekolah minggu, tetap berdoa, tetap baca Alkitab, ya, tetap melakukan hal-hal rohani, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Walaupun kenyataannya mungkin kita tidak menerima yang baik, tapi percayalah bahwa satu saat Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik mesti percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia yang memperhatikan kehidupan kita. Ya, dia yang menjaga kita, dia memberkati kita, dia mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, jadi dari kisah ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Ayub ini setia pada Tuhan. Terus kemudian yang kedua, Ayub tetap percaya pada Tuhan. Ya. Jadi dari kisah ini kita belajar, dari kisah ini kita akan tahu bahwa Tuhan itu benar-benar menjagai kita. Kalau kita dijagai Tuhan, dia pasti akan memberkati kita, dan tidak ada satupun yang akan mengganggu kita. Ya, jadi kalau kita mau tidur, kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menjagai kita, dan tidak ada yang akan mengganggu kita. Kalau kita mau sekolah, berdoa dulu sama Tuhan, tidak ada yang akan mengganggu kita. Apapun yang kita kerjakan, berdoa terlebih dulu supaya Tuhan menjagai kita. Tuhan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan jadi berhasil. Ya. Jadi kisah Ayub ini membuat kita belajar bagaimana sih kalau keadaan yang tidak baik itu menimpa kita, kita harus bagaimana? Ya. Kita harus tetap setia sama Tuhan, dan kita harus tetap berharap sama Tuhan. Saya berharap adik-adik bisa mengerti apa yang Kak Sugeng sampaikan, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang melindungi kami. Sepanjang hari ini maupun hari-hari yang akan datang, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap langkah kami dan memberkati setiap aktivitas kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.